Saudara Presiden Joko Widodo pagi ini bertolak ke Dubai, Uni Emirat Arab. Jokowi akan menghadiri gelaran Conference of Parties ke-28 atau COP28 pada 1 hingga 2 Desember 2023. Dalam konferensi persnya yang dihadiri sejumlah pejabat tinggi, Presiden Joko Widodo menjelaskan akan berangkat ke Dubai dengan delegasi terbatas. Jokowi mengatakan akan berbagi pengalaman di Indonesia di Conference of Parties ke-28. Jokowi menambahkan betapa pentingnya konferensi ini demi aksi global nyata untuk membatasi kenaikan suhu dunia. Saya dengan delegasi terbatas akan terbang menuju ke Dubai, Uni Emirat Arab, untuk menghadiri rangkaian kegiatan di World Climate Action Summit COP28. Dalam KTT COP28 ini, saya akan menyampaikan pengalaman Indonesia dan mempertegas pentingnya kolaborasi global untuk pendanaan iklim serta pentingnya transisi yang inklusif untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di negara-negara berkembang. COP28 yang akan dihadiri Presiden Jokowi sudah berlangsung di Expo City Dubai, Uni Emirat Arab mulai 30 November hingga 12 Desember 2023 dan akan diikuti oleh sekitar 70 ribu orang dari lebih dari 200 negara. Setelah itu, Jokowi juga akan menghadiri event presidensi terkait transformasi food system. Jokowi dan delegasi akan kembali pada hari Minggu pagi, 3 Desember 2023.